السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب او يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى كان المصنف رحمه الله ونافعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين امين الى ان قال: ويستثنى من ذلك مسائل: ما لا يدركه الطرف وميته لا دم لها سائل الا ان غيرت او طرحت Wayustasna diperkecualikan Minzalika daripada itu Masa ilu beberapa, masalah Yaitu yang pertama Ma la yudrikuhu taraf Ma apa yang tidak yudrikuhu Didapatkannya atau rafu oleh mata yang tidak di, bisa didapati oleh mata, tidak bisa dilihat oleh mata. Wa dan bangkai ladama yang tidak ada darah laha bagi bangkai tersebut sailun mengalir. Tidak bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir. Illa kecuali Jatuhnya maita Tersebut Bangkai tersebut In ghayarat Bila merubah air Atau lihat Atau diletakkan Ini diantara Permasalahan Yang di pertemuan yang lalu kita sebutkan Bahwa Bila air Sedikit atau benda cair, juga air yang sudah berubah dengan sesuatu yang mudah dijaga, seperti kita contohkan kemarin, air teh, kopi, dan semisalnya, air yang berubah dengan sesuatu yang mudah dijaga, walaupun banyak, semua itu hanya sekedar bersentuhan najis. Maka airnya menjadi najis, air sedikit, atau benda cair, gas oli, dan semisalnya, juga susu, minyak goreng, minyak wangi, dan semisalnya, serta air yang berubah dengan sesuatu yang mudah dijaga. Kopi teh itu mudah dijaga dari air. Airnya berubah, maka dengan ini otomatis ketika bersentuhan dengan najis menjadi najis. Diperkecualikan diperke air yang sedikit kemarin. Bila airnya mengaliri najis, yang dinamakan dengan maul warid atau bisa juga disebut maul ghusalah maul ghusalah itu akan dibahas di beberapa pertemuan yang akan datang ini air sedikit atau benda cair atau air yang berubah dengan sesuatu dari apa yang mudah dijaga dari air dengan bersentuhan najis di pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwa akan menjadi najis ilah diperkecualikan dan diperkecualikan mindalika daripada itu yang dikatakan najis ini bersentuhan dengan najis padahal airnya sedikit atau benda cair atau benda apa air yang berubah dengan sesuatu yang mudah dijaga kopi misalnya ini contoh satu botol kan sedikit ini air sedikit kejatuhan atau bersentuhan dengan najis kita misalkan punya kertas ada darahnya kita masukkan sebentar saja langsung keluar otomatis menjadi najis atau misalkan ini benda cair minyak goreng misalkan kita kita punya kertas ada darahnya kita masukkan sedikit sebentar sebentar aja sekedar bersentuhan maka menjadi najis itu minyaknya. Atau ini air kita campur dengan kopi atau teh, kita aduk menjadi air teh atau air kopi. Walaupun misalkan itu banyak. Bersentuhan dengan najis otomatis menjadi najis. Kecuali diperkecualikan beberapa masalah. Yaitu yang pertama, malayudrikuhu taraf. Malayudrikuhu tarafun. Sesuatu yang tidak bisa didapati oleh mata, jadi benda itu najis, tapi tidak bisa dilihat oleh mata. Jelas, kalau dia najis, benda itu najis. Jelas, tapi mata kita tidak bisa melihat najisnya. Di sini yang dimaksud adalah penglihatannya normal, bukan orang yang rabun atau bukan orang yang memiliki penglihatan yang tajam atau pakai alat apa itu mikroskop ya yang bisa mendeteksi barang kecil kan normal pakai mata normal orangnya nggak rabun dan tidak pakai alat yang membuat benda kecil terlihat dengan pandangan normal tidak terlihat walaupun itu najis maka ketika bersentuhan tidak najis kita contohkan kemarin e, lalat ya termasuk yang dimaafkan di air dan dimaafkan di baju badan tempat saat sholat lalat mencok ke kotoran setelah mencolok ke, mencolok ke kotoran ke baju kita atau kalau pembahasan kita kali ini ke air lalatnya masuk ke air atau kalau kita punya kopi ke kopi Yang biasa ya makanya sunnah ditutup nggak ditutup dimencolok iko kopi. Ketika ke kopi, eh, apa lalat itu mencelok ke kopi atau teh atau minyak goreng dan semisalnya bagaimana? Apakah najis? Tidak. Mengapa ini najis dari lalat tidak bisa dilihat oleh mata? Bahkan walaupun misalkan lalatnya itu banyak berbondong-bondong dari dari kotoran tadi ke air tadi atau ke kopi tadi 50 misalkan. Misalkan kalau digabungkan jadi satu misalkan bisa terlihat tetap ketika satu lalat tidak bisa terlihat dari apa jejak kakinya yang menclok ke kotoran tadi maka airnya tetap suci. Minyak gorengnya tadi tetap suci, kopinya juga tetap suci. Ah, tapi punya syarat. Syaratnya itu sedikit Ya, tidak terlihat tadi juga, bukan dari najis mughalado. Bukan dari najis mughalado. Kalau dari najis mughalado, walaupun tidak terlihat najis, atau bukan dengan pekerjaannya, perbuatannya sendiri. Jadi, lalat itu dimainkan ke kotoran, kemudian dimencerkan ke air. Nah, najis ini menurut pendapat Imam Romli menurut pendapat Imam Romli nggak boleh dari mukolado juga nggak boleh dari apa namanya eh, apa dari perbuatannya tapi kalau Imam Ibnu Hajar walaupun dari mukolado nggak masalah karena apa ini tidak bisa dideteksi oleh mata normal sehingga dikatakan makfu dikatakan must, apa diperkecualikan dari yang najis yang kedua, ma'itatun lada malah sail bangkai yang tidak ada darah bagi bangkai tersebut mengalir. Bangkai yang tidak mengalir darahnya. Lah bangkai yang tidak mengalir darahnya itu bila dibelah anggota tubuhnya di masa hidupnya, nah, seperti ayam kita sembelih kan mengalir, kambing kita sembelih mengalir cicak kita sembelih gak ada darah mengalir walaupun makanannya dia itu memang darah tapi kalau dia termasuk golongan apa-apa eh, hewan yang tidak mengalir darahnya seperti nyamuk oh, nyamuk ini enggak ada darah mengalir atau lalat walaupun makanannya nyamuk adalah darah ketika kita teblek banyak darah yang keluar tetap itu bukan darah mengalir tapi itu makanan nggak dihitung uh, dari apa, bangkai yang mengalir darahnya, jadi termasuk bangkai yang tidak mengalir darahnya. lah bangkai yang tidak mengalir darahnya itu ketika masuk ke dalam air posisinya sudah mati karena jadi bangkai masuk ke dalam air air sedikit atau masuk ke minyak atau benda cair atau masuk ke kopi tadi masuk ke kopi maka menjadi najis eh, maka tidak tidak akan menjadi najis maka tidak menjadi najis kecuali bila merubah atau diletakkan merubah misalkan kita masukkan cicak cicak mati kita masukkan najis atau cicaknya mati di atas jatuh ke air yang sedikit atau jatuh ke minyak goreng benda cair atau jatuh ke kopi misalkan kalau merubah najis kalau nggak merubah nggak najis nggak merubah tapi diletakkan sama saja najis sama saja najis semua apa, apa ketika jatuh dengan sendirinya dan tidak merubah tidak najis Namun ada beberapa hal yang walaupun ditaruh enggak membuat najis. Seperti apa? Kita habis nyembelih kambing. Ya nyembelih kambing ya enggak dicuci enggak apa-apa. Tapi gak kolu Kan biasa tetap dicuci. Dibersihkan. Kan walaupun dibersihkan tetap masih ada darahnya. Lah kita ini enggak ada kewajiban habis nyembelih ini sampai bersih nggak Apalagi kalau belai biasanya kecampuran dengan kotoran Nah ini mutan ajis, harus disucikan Misalkan suci tetap Biasa tetap dianjurkan untuk dibersihkan Jika eh, gak kompros Walaupun gak wajib Gak wajib untuk membersihkan Kalau memang suci Kalau memang posisi Lo itu darah iya dimaafkan Darah seperti itu dimaafkan Lah dimasukkan ke panci Untuk dimasak Otomatis airnya tadi akan memerah karena adanya darah Misalnya masih digosok nggak ya? sikat tetap keluar warnanya karena itu memang e, tabiat daripada daging eh, seperti itu sehingga ketika keluar darah apakah najis tidak Lu ini sedikit enggak nggak najis ini dimaafkan karena nggak bisa kita akan menghilangkan hal tersebut ini e, dua hal yang diperkecualikan bangkai yang tidak mengalir dari uh, tubuhnya uh, darah juga sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata secara normal. Dimaafkan bila bersentuhan atau jatuh ke air yang sedikit atau benda cair atau juga ke uh, apa namanya air yang berubah dengan sesuatu yang mudah dijaga darinya seperti kopi dan teh dan semisalnya. Lah itu dicontohkan oleh nabi ketika ada lalat mencrok ke apa namanya e, kopi atau minuman kita kita disunahkan untuk nyelup ya disunahkan untuk nyelup lah ini menandakan kalau yang diminum tadi gak najis Nabi memerintahkan tersebut untuk nyelup menunjukkan kalau tidak najis tapi diambil ibroh oleh para ulama yang diibroh untuk apa tidak najisnya yang tidak mengalir darahnya bangke yang tidak mengalir darahnya tapi untuk dicelupnya hanya lalat nyamuk mencroco dicelup nopisan pisan nggak dianjurkan itu yang dianjurkan hanya lalat kenapa karena diriwayatkan sayap salah satunya racun dan satunya penawarnya disunahkan untuk nyelup nggak semuanya dicelup ya semuanya di, dicelupkan tapi insya Allah sih itu ono mari kena kalau bolalar pangan kati mubazir. Nabi menganjurkan tetap untuk diminum. Wallah alam, barang ada pertanyaan atau tambahan? Yang, Yang meletakkan tadi bangkainya semut itu orang dewasa pak anak kecil bagaimana orang gila pak nggak apa-apa orang berongperak nggak harus semut ya pokoknya bangkai yang tidak mengalir ketika diletakkan orang yang hidup maka akan berakibat menajiskan walaupun tidak merubah tapi ada pendapat kalau yang meletakkan itu apa namanya bahima hewan dimaafkan selama tidak berubah kalau angin juga demikian yang menjatuhkan ke tempat tersebut angin misal kipas angin ada lalat kena kipas angin jatuh ke air sama ini ketika angin atau hewan yang memasukkan maka berakibat uh, tidak ber, tidak tidak berakibat fatal selama tidak merubah maka airnya tetap suci tapi kalau anak kecil yang belum balik uh, belum tamyiz anak kecil yang belum tamyiz jadi usia lima tahun empat tahun tiga tahun dulilan lalar atau cecek dimasukkan ke air yang sedikit nggak apa-apa menurut Imam Khotib bahkan bahkan Imam Bulgini mengatakan bala walaupun sengaja ditaruh nggak apa-apa katanya Imam Bulgini siapapun yang menaruh itu siapapun yang menaruh nggak masalah bagaimana hukum ketika terkena cipratan kencing biasanya ketika buang air kecil kan biasanya terciprat memang kalau dilihat sekilas nggak terlihat tapi kalau diperhatikan, itu kan terlihat namanya. Kalau diperhatikan terlihat, berarti terlihat, berarti. Gak perlu ditanyakan. Itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita di air yang bersentuhan dengan najis atau benda cair atau juga e, apa namanya air yang berubah dengan sesuatu yang mudah dijaga. Bukan anggota badan kita. Gak ada lagi pertanyaan. tambahan Untuk saya tanyakan ini masalah daging sapi atau kambing ini yang dinyatakan tidak najis itu gimana dan dinyatakan najis itu kayak bahkan kadang, orang menyembelih itu kan ya kena darahnya ya anu, gitu supaya tahu betul-betul tidak -betul najis itu yang bagaimana terima ya, kasih yang nggak kena kotorannya kalau darahnya itu pasti kena kalau darah itu pasti kena nyembel model apapun pasti kena darahnya yang yang eh, apa yang dikatakan najis itu kalau misalkan kena kotorannya jeroan nah itu itu yang najis tapi kalau enggak enggak masalah tangannya kena darah lalu megang-megang itu enggak apa-apa enggak masalah kan memang dimaafkan itu hal yang dimaafkan cuma yuk, 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 yuk kok 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 langsung dimasak di umba disik ngono